about to join our class intermediate reading skills for the 16th meeting, pertemuan ke terakhir sekarang. Minggu kemarin kan seharusnya kita ada meeting ke-15, namun dikarenakan satu dan lain hal, masalah technical issues, dan memang waktu itu jaringan sedang offline. So I'd like to wrap it up into two groups, group 2 and group 3 together at once. Enggak apa-apa, jadi digabung grup 2 dan grup 3. Okay, so this recording process has been started. And bagi yang baru join, again I would like to say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning again bagi yang baru join. So today we are about to listen to group 2 and group 3 because we already started a bit late, 9:45 in here in my laptop. 9:45 sementara nanti jam 11 akan ada TBA yang akan juga punya kelas dengan saya. Jadi we plan to have our class until around 10, I think it's 10:35 or 10:40. Will that be all right for you? We are going to have our class until 10:40. Is it okay, or do you have any class at that time? Okay, Mister. Okay, all right. So I can see Sylvia answering my question, and I don't see the rest of you. Can you show me your face so that I can take a picture, and I'm going to send it to our department before I start our class? Can you turn on your video? Okay, all right, that's all right. Show me your beautiful faces. Beautiful faces and handsome faces. You should be proud. Harus bangga ya, harus bersyukur. Punya mata dua, punya hidung satu, punya mulut, punya ini. Ini Izmi juga nggak ada. Izmi, Yeti Afni, Tari Yulia Putri, Sari Mutira Rubis, Nadia Maulina Sari, Anggia Saputri, Salini, Elida Hafni Batubara, Dian Permata Indah, Tika Putri Melsan, Aninda Maulina, okay. Faradila sudah, okay. Alright, I'm going to take a picture. This is my cell phone, ya. Jangan diketawain ya, ada bendera Indonesia di sini. Okay, I'm going to take your picture. Okay. Alright. Silakan di-onkan kameranya. Okay. Okay, sudah. Okay, I send that to you. Okay, so now we're about to start. Boleh silakan yang mau off. Mungkin malu-malu. Okay, now without further ado, I'd like to go directly to group 2 and group 3. Group 2, kemarin group 2 sudah ini ya, sudah membacakannya ya. Jadi kita, ada saat yang belum siapa kemarin group 2? Atau kita langsung aja group 3? What do you think, kita ulang group 2 atau kita lanjut ke group 3? Bagusnya gimana? Kita lanjut ke grup 3 atau ulang grup 2? Tanya dulu Mister, grup 2. Grup 2, okay, grup 2. Grup 2. Oh ya, grup 2 kemarin kan belum presentasi ya. Oh iya, ini TBIB. Saya pikir tadi ini TBIA. Baik-baik, betul. TBIB belum. Berarti memang harus di grup kedua. Kita harus mengikuti sila kelima ya. Sila kelima apa bunyinya?
Ayo, sila kelima apa Keadilan bunyi? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial Nah, bagi Indonesia. seluruh Nah, rakyat betul. Indonesia. Jadi biar adil, Bagi grup 2 Indonesia. presentasi, grup 3 juga presentasi. Dan juga kita ngikutin sila kedua. Sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, fungsinya. Jadi kata adil itu dua kali muncul ya di sila kedua dan sila kelima. Harus adil. Oke, biar adil, kita minta grup 2 presentasi. Nah, ini sudah saya dapatkan filenya, grup 2. I will share it to you. Oke, ini dia grup 2. Bisa dilihat ininya, filenya. Bisa, Ustaz. Bisa, ini mau saya zoomkan sedikit, diperbesar. Grup 2, Faradila Putri Amelia, Sylvia Revina Dwita Putri, dan Anggia Saputri. Oke, ini saya perbesar sedikit. Oke, okay, wow. Apakah bisa dilihat ini tulisannya? Can you see? Bisa, oke. Okay. Ada yang kurang jelas ya? Ini spasinya terlalu mepet-mepet ini. Oke, okay. Coba silakan yang grup kedua, silakan you may go on, silakan. Silakan dibaca. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Faradila Putri Amelia dengan nomor NIM 20140507. I will read text group 2 about details. Yeah. Supervising thesis for senior year student of this approach. In the process of writing thesis, a student is advised and supervised by two lecturers. First lecturer plays a role as a content supervisor. The second lecturer will focus on the clarity of language and mechanics. In the sense of the student, writing is a language activity that involves both psychic and mental act. Psychic at this point refers to the student ability not only to gather relevant materials, read many sources, and cite the readings in appropriate conduct. Mental acts refer to the strength that the student have in writing their thesis. Many situations beyond expectation might happen during this process. So the student need to be able to cope with such situations. As lecturers of English, we are aware that the students will individually few tenses writing in different understanding. As such, we need to see what they had been through when they wrote their thesis. Writing thesis is challenging, my student said. Damster. Mm-hmm. All right, thank you for reading your passage. Now, show me which one is your details in this paragraph. Yang detailsnya ya, in the sense of the student, writing is a language activity that involves both physical and mental health. Okay, this one. So I see that you highlight the text. I will change the color so that everyone can see it. This one, yellow. Physical at this point. Okay. Why do you think that this is the details? Karena itu seperti kayak ide pokok gitu, Mister. Main ide pokok. Ya. Apakah ide ya, pokok kayak dengan penjelasan? Itu? Apakah ide pokok? Enggak, penjelasan gitu. Oke, penjelasan ya. Jadi yang namanya details itu sama dengan keterangan pelengkap atau additional statement yang mendukung dari kalimat topik. Nah, di paragraf ini mana yang menjadi kalimat topik? Which one? Di paragraf itu.
In the sense of the student writing is a language activity that involves both physical and mental acts. Nah. Nah, yang menjadi apa di sini adalah kalimat pertama. Ini sebentar ada yang mau join, baru join ini. Tengnong Hanifa. Oke, saya izinkan dulu. Oke, kembali ke Word. Nah, ini berarti di sini yang menjadi details memang kalimat ini, karena dia menjelaskan maksud dari kalimat ini ya, in the sense of the student writing is language activity. Lalu physical at this point, jadi physical at this point di sini, at this point ini maksudnya adalah dia menjelaskan kalimat sebelumnya ini, physical ini. Nah, sementara ada physical dan ada mental act. Mental act refers to, nah ini juga mempertegas maksud dari si yang dikutip dari Sokolik. Jadi yang namanya details ini, sementara kalau ini juga details tapi dalam bentuk kutipan, in the form of quotation, ini ada tanda kutip ini ya, quotation. Jadi kalau misalnya nanti kalian membaca sebuah teks yang ada tanda kutip, berarti itu dinamakan kutipan, dan kutipan berfungsi sebagai details. And ini juga kutip, juga details ini, nah ini. Kenapa dia details? Karena dia dikutip dari Dixon Swift et al. Tahun 2007. Cuman dia dalam bentuk paraphrase. Nah, jadi paraphrase itu tulisannya seperti ini. Paraphrase. Nah, nanti kalau kalian belajar dengan Bapak Besral, halo Pak Bes, nanti beliau akan meminta kalian melakukan yang namanya paraphrase gitu ya, dalam menulis. Aulia Ihsan. Oke, Aulia Ihsan baru gabung. Alright. Nah, jadi ini dinamakan dengan paraphrase. Kalau ini yang ada tanda kutip dinamakan dengan kutipan. Makanya ada tanda kutip. Ini paraphrase ya. Ini saya hapus dulu, itu tulisannya. Sementara yang lainnya ini bukan details. Ini apa namanya, kalau di dalam sebuah paragraf, the function is to give illustration in the form of opinion and suggestion. We need to, nah kalau ada kata we need to see, nah berarti ini semacam suggestion ya. Kita sebaiknya harus, nah kemudian kita seharusnya begini, kemudian kita perlu memahami bahwa, nah kalimat seperti itu kan menandakan saran atau suggestion dalam bahasa Inggris, sama dengan we need to, we should do this, we have to follow, blah, 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 seperti itu. Okay, thank you, Faradila. This is your first paragraph. Now we welcome to the next presenter. Silahkan. Baiklah. Saya akan membacakan kalimat dua. The same condition applies to before a student is considered as having liability to write a thesis in the field of English education. Three conditions that they need to meet. It leads to the mastery of language taxonomy. Grab and Kaplan in 1996 theorized that three types of knowledge involved in taxonomy of language knowledge. One, linguistic knowledge. Two, discourse knowledge. Three, sociolinguistic knowledge. Weigel 2002, page 30. A student needs to be taught understanding on linguistic aspect before letting him or her compose a thesis. The ability to understand a language linguistically will surely help them to acquire good understanding on language. Discourse knowledge refers to the student's complete understanding on the field they learned.
working in the field of English education, then they need to be trained as well about terms, ideas, concepts, and perspectives that exist in this field. Okay. Mister. Okay. Alright. Di sini ada beberapa kosakata yang saya ganti warna merah seperti ini. Ini coba dibaca apa bunyinya? Liability. No, that's not the way how it pronounced. Yes, liability. Bukan liability, liability. Liability. Yeah. Liability itu semacam di atas dari kemampuan. Ada ability, ada liability. Oke, okay. Kemudian ini? Theorist? No. Nggak tahu, Mister. Bunyinya theorized. Theorized. Nah, seperti kata globalized. Ya, globalized. Theory, theorized. Kemudian polarized. Colorize, color warna, color, colorize mewarnai. Kalau ini apa? Ini tadi nanti saya yang lihatkan kemarin ke atas lagi Fradilan sih. Yang ini apa? Language. No. Pakai G di sana. Pakai G. Language. Yes, correct. Language. Bukan language, bukan language, bukan ada juga yang membacanya language. Jangan language. Language. Ini? Language. Good. Language. Nih? Students. Nah, students. Jadi yang bunyi pertamanya agak tinggi. Students. Students. Yeah. Yes. Discourse knowledge refers to the students' complete understanding on the field they learn. Seperti itu. Jadi bunyinya student. Bunyinya apa? Trained. Nah, net-nya nggak bunyi. Seharusnya trained. Cukup trained saja. Trained. Trained. Bukan trained. Yang net itu seperti misalnya paint dengan painted. Painted. Bukan painted, bukan painted. Painted, move dengan moved. Kalau take, took, taken, seperti itu ya. Oke, okay. Itu pronunciation sekilas saja. Bisa nanti dilatih di rumah. Now we would like to come back to our details. Ini di highlight yang ini ya. Kenapa ini? Why is it details for you? Karena menurut Sylvia, Mister, dalam kalimat ini terdapat kutipan atau citation yang pada kalimat pertama. Sedangkan menurut Sylvia, kalau details itu dapat berupa kutipan, Mister. Dan kutipan ini dia mendukung pada kalimat pertama. Kalimat pertama di paragraf ini ya. Nah, kalimat pokoknya apa di sini paragraf ini? Taxonomy of language knowledge. Okay, ini ya berarti it leads to the mastery of language taxonomy. Ini dia. Ya, taxonomy. Nah, diperjelas ini tiga tipe knowledge. Satu, dua, tiga. Okay, terus kemudian yang ini kalimat terakhir. Iya, yeah, Mister. Kenapa ini jadi details? Karena menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilatih. Jadi dia details, Mister, need to be trained. Dan mereka bahasa Inggris seperti itu. Oke. Okay. Kalau ini bentuknya memang berfungsi sebagai details, namun di sini ada kata if ya. Sudah pernah belajar conditional if? Sudah pernah belajar? Kata if. If ini kalimatnya dinamakan dengan conditional if. Jadi di sini kalimat pengandaian. If they studied, nah jadi ini belum fakta ini. Belum, jadi kalau details itu bisa kita ambil dari fakta dan juga dari kutipan. Nah itu yang harus, dan juga dari data statistik misalnya terdapat 10% dari 100% begini-begini. Nah itu adalah data statistik yang harus ada sumbernya. Nah kalau di sini
If they studied in the field of English education, then they need to, ada kata they need to be, ini berarti mengindikasikan, ini conditional if, kalimat pengandaian. Kalau mereka belajar, maka mereka harus, nah itu maksudnya. Jadi fungsinya memang details, namun dalam istilah akademik, ini kalimat yang disebut dengan conditional, kalimat suggestion. Jadi sama seperti di atas yang ini, yang kalimat, nah ini. Jadi kalimat terakhirnya itu ditutup dengan semacam suggestion. Istilahnya, ada nggak ada kalimat ini, paragraf ini juga masih bisa utuh gitu loh. Nah itu maksudnya. Kalau ini perlu ini, Grape and Kaplan ini memang faktanya memang dikutip dari Weigel tahun 2002 halaman 30, page 30. Alright, now we welcome the last presenter. Silakan. Oh, ini ada yang bergabung. Ainil Hami. Okay, silakan. Baik, Mister. Ya. Yeah. The same condition applies to other fields of study. Meanwhile, sociolinguistic knowledge leads to their ability to comprehend language varieties in terms of usage, such as academic language, formal language, or informal language. By knowing these three elements, then the student can be ready to write a thesis in the field of English education. We facilitate them in the process of writing without feeding them with what we know, but we feed them with techniques of conducting research and academic language expression that they need for composing a thesis. Gabrielian et al. 2014. This idea is related to local setting of where a student writes a thesis. Certainly, one of important aspects of the local community concept of teaching and learning. Passes 2003, P16. Therefore, atmosphere of writing a thesis in Indonesia, particularly in West Sumatra, will be different from writing a thesis in other country, such as states. Besides, the degree of needs that that the student have will vary among students coming from different English things. However, research that tries to investigate this clashing in Indonesia context seems to be in need of further action. Hopefully, this article is one of them. Okay. All right. Very good. You have completed reading that, reading aloud. I just noticed a few words, nggak banyak tadi pengucapannya yang pengucapannya pun sudah bagus, tapi ada dua kata tadi yang saya tangkap sedikit. Ini bunyinya apa? Student, ya. Student itu sekilas tadi saya tangkap the students, jadi the student, stu ada u-nya itu bulat, jadi ada namanya syllable. Syllable itu bunyi seperti sekali kita bernafas, ha, 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 seperti buku, ada dua ya, suku bunyi, buku, kata, kemudian meja, makanan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, seperti ini ada dua, stu dengan den, student, jadi jangan dibaca student, bukan, student, kemudian ini, ya, student, teacher, teaching, yellow, table, laptop. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama agak di stress bunyinya, laptop, butterfly, research. Jadi ada penekanan. My research, my question, my attendance, my friend. Jadi kalau friend kan satu, friend. Boyfriend, girlfriend, seperti itu. Kemudian banyak lagi kosakata lainnya. Apakah kalian ada belajar materi itu? Sudah belajar materi bagaimana pengucapan kata seperti itu? Ada di mata kuliah lainnya? Belum ya? Apa? Kenapa? Belum mungkin. Oh, oke. Okay. Baik-baik. Nah, di sini ada kata
Ini bunyinya tadi apa? Yang ini? Technicis. Ah, bukan. Bukan technicis. Techniques. Langsung saja techniques. Jadi techniques. Jadi meskipun di sini ada tulisan quest, tapi bunyinya bukan technic quest, tapi techniques, techniques, technology, kemudian ya itu paling banyak ya techniques. Kemudian okay, nah kita lewatkan pronunciation. Sekarang kita lihat why did you highlight this part of the paragraph? Kenapa? Karena itu merupakan penjelas dari kalimat social linguistic knowledge leads to their ability to comprehend language varieties in terms of usage, such as academic language, formal language, or informal language. Okay, alright. Jadi ini mempertegas dari kalimat sebelumnya ya. Jadi memberikan keterangan lebih lengkap karena di sini ada kata academic language, formal language, and informal language. Berarti ada tiga elemen ini. Nah, ini these three elements. Jadi sifat tulisan di dalam bahasa Inggris itu dia sambung menyambung gitu loh. Nah, jadi kalimat pertama itu kalimat yang penting, diperjelas oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat sampai kalimat terakhir. Nah, di sini kalimat terakhir, hopefully this article is one of them. Nah, ini maksudnya memberikan suggestion kepada pembaca bahwa memang gunanya tulisan ini untuk memberikan ini research that tries to investigate this notion in Indonesian context seems to be in need of further action. Nah, di sini penegasannya ke arah kalimat ini. Okay, now that is the details. Sebelum kita lanjut ke di sini tadi ada kalau yang Faradila Anggia sudah Faradila pertama ya. Sylvia dan Anggia tadi udah disebut ininya pronunciation yang kurang pas. Coba Faradila baca yang ini. Kosakata ini bunyinya apa ini? Ini. Lecturer, mister? Ya, U-nya ini tidak bulat U, tapi agak sedikit arah ke E. Lecturer. Jadi kesannya lecturer. Ada British. Nah, seperti coba kita saya buka ini aplikasi dictionary. Mana dia? Okay. Ini bunyinya nanti coba didengarkan lecture. Nah ini. Nih. Lecture. Apakah terdengar? Lecture. Terdengar, mister. Lecture. Jadi lecture. Cernya itu ceh seperti itu, bukan u seperti kayak kita bilang cuci caci apalagi yang ceh seperti jadi lecturer ceh bukan like to ya beda ya. Nah, jadi nggak apa kita sama seperti ini memang kalau bahasa Inggris beda dengan sifatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan beda makharijul huruf, beda ko dengan ka saja beda, itu artinya lain. Kalau di bahasa Inggris yang paling penting itu spelling, kalau dalam tulisan spelling ini, dan yang kedua pronunciation. Kalau grammar itu nanti along the way it will develop for you as long as you keep paying attention to what is the wrong of your expression in language. The first lecturer plays a role as a content supervisor, seperti itu. Terus tadi ada mana lagi saya perhatikan. Yang ini. Ini bisa tadi ya kalau salah, tapi coba baca lagi ini kata ini. Yang ini. Aware, mister. Okay, so aware ya. Nah, jadi
kata aware-nya betul di sana. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, nah kemudian kita lihat berikutnya grup 2 berarti sudah selesai presentasinya. It's already 10:14. Thank you. I will stop sharing at this point. Now I will come to group 3. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga. Group 3. Group 3. Okay, group 3 details. It's a bit short, I guess. Cukup pendek saya lihat di sini. Kelompok ketiga, we have can you see the presentation? Bisa dilihat? Ada bisa. Ada Nur Mawarni, Elida Hafni Batubara, ada Nila Sari. Oke, okay. Nur Mawarni BP ini 18. Oh, Nur Mawarni mengulang ya? Iya, Mister. Ya. Oke, okay, okay, baik. Kita lihat di sini. Oke. Okay. Oh, saya besarkanlah hurufnya sedikit dulu. Ini fontnya kita pilih yang 14. Kemudian kalau kalibri ini untuk presentasi yang inilah. Ini, oh ini too big. Alright, spasinya. Oke, okay, silakan dibaca yang grup ketiga. Yang pertama siapa? Nur Mawarni. Ya, silakan Nur Mawarni. Oke, okay, nama saya Nur Mawarni dengan NIM 18140500036. Oke. Okay. I will read in the first. Something wrong with the audio. Sorry, sir. Okay. Mungkin pakai loudspeaker ya. Kalau loudspeaker dia seperti itu. Okay. Yeah. I start. This resort is classified as primary resort. It is also categorized as original resort. The unit 2011 page 218. Primary resort means that this resort was conducted on the basis of a problem. The problem that was investigated in this resort was the study problem in the process of writing the thesis. Part of study in which this resort can be classified as composition studies. Within this part, it is also categorized as part resort that use surface as its instrument. Lower 1999, page 472. Okay, right. Thank you for reading this passage. Can you try to turn off the audio? Coba silakan di mute kan. Ah, okay. Okay, berarti memang ada ini ya. Semacam feedback dari audio di HP-nya. Pakai HP atau pakai laptop ini? Pakai HP, sir. Oh, pakai HP, baik-baik. Baik, this is ini menggunakan details, betul pilihannya. Cuma karena agak sedikit apa audionya tadi, I didn't really catch which word that might not be correct when you say it. Oke, okay. Ini kenapa ini di highlight menjadi details? Yang field of study, sir. Ini ya. Yang field of study. Oke, okay. Karena dia field of study. Alright, field of study in which is composition studies within this field. It is also okay. Lower 1991 page. 472. Okay. Alright, Nur Mawarni, that's fine karena ada sedikit technical issues, but I appreciate that.
Sekarang coba kita invite Elida Hafni Batubara. You may continue reading this, the next paragraph. Okay, Mister. Baiklah, nama saya Elida Hafni Batubara dengan NIM 2014-05-0041. Saya akan membaca paragraf selanjutnya. The field was College of Teacher Training and Education in the province of West Sumatra in Indonesia. In addition, this research is also connected to research about second language writing. Foreign language writing, in which focus of research is about themes and topic in academic writing, or Highland 2003 Fact 2. A thesis is a form of an academic in an academic writing. The core analysis that this research present is Indonesian EFL students. Problems in the progress of writing their thesis. Okay. All right. Thank you for reading the passage. Elida ya, nama panggilannya Elida. Okay. Kenapa ini Elida highlight menjadi details? Kalimat tersebut merupakan information, Mister, atau kalimat keterangan dari research method, Mister. Okay, because it contains information about research. That's what you think about. Okay, in which focus of research is, ini sepertinya ada yang missing di sini. The field was sepertinya ya. I feel that there is something missing at this point. The field was okay. This research. Okay, that's fine. Ini bisa menjadi details karena memang dalam bentuk kutipan. Okay. Alright. Selanjutnya, silakan. Yang ketiga. Setelah Elida, siapa ini? Nila Sari. Silakan, Nila Sari. Are you there? Ya, silakan. Are you there, Nila Sari? Apakah kamu ada di sana? Atau ada antara ada dan tiada? Apakah Nila Sari ada di grupnya Elida? Yes, sister. Oh ya, silakan Nila. Ada, Mister. Ada, suaranya ada, terdengar. Bisa dengar suara Nila, Mister? Bisa, bisa. Oh, lanjut, Mister. Okay. Furthermore, as common need to be conducted within acceptable research methods. In essence, research methods are designed to assess the goals of particular projects of research. By Cedar, all research projects do not observe produced and how it accumulated. However, 1997, this right is constituted in quantitative research paradigm. Okay, thank you Nila Sari. Coba Nila Sari bacakan apa bunyinya ini, kosakata ini. Research. Okay. Kalau ini?
paradigm. Apa? Bunyinya apa? Oke, paradigm. Paradigm. Paradigm, paradigm. 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 Ya. Paradigm. Ya, jadi ini kan ada tiga ini. Tiga syllable. Satu, kemudian oke, saya pisahkan lagi. Nah, ini. Jadi ada tiga. Paradigm. Ini nggak usah lah. Okay. Nah, jadi ada tiga paradigm. Jadi paradigm. Paradigm. Particular. Particular. Jadi T-nya ini tuh. Nggak mungkin menjadi paradigm. Paradigm. Atau paradigm. Nggak ada. Paradigm. Research. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi paradigm seperti itu. That's the way how you pronounce it. And then, kenapa ini menjadi details menurut Nila Sari? Karena menjelaskan kalimat tentang resolusi. Okay. Karena dia memperjelas kalimat yang ini ya. Nah, ini. Kalimat di atas ini. Yeah. A research needs to be conducted within acceptable research methods. Nah, jadi kutipan dari Cooper, Cooper ini dia memperjelas makna dari kalimat di atas. Oke. Okay. Ini juga details ini, kalimat ini si Cooper. Cooper ini kan dikutip dua buah ini, Cooper halaman 559 dan halaman 556. Jadi ini juga details. Jadi whenever you want to search for details in a text, then you need to pay attention to the explicit statement and implicit statement. Jadi bisa kita perhatikan ke pernyataan yang eksplisit dan pernyataan implisit dari yang ada di dalam sebuah teks. Kalau kalimat pertama ini, kalau sifatnya bahasa Inggris ya, teks bahasa Inggris, ini berfungsi sebagai kalimat topik. Sementara itu bukan details. Details jarang berada di kalimat topik. Details berada di dalam paragraf tersebut yang mendukung ke kalimat topik. Ya. Oke, okay, alright. Nah, kita berarti sudah berada di penghujung jalan. Saya stop sharing lagi ya. We already are in last journey. Sylvia Revina keluar. Keluar dari rapat. Oh, ada yang keluar. Jadi, karena sinyal ini buat kita keluar masuk ya. Oke, nggak apa-apa. That's alright. Kita sudah masuk meeting ke 16, berarti ini saya kirim lagi link ke absensi. Yang meeting 15 kan belum saya kirim kemarin. Ini sebentar, I'd like to copy it. Please look at the link. Jadi okay. Nah, itu linknya. Silakan diisi. Jadi yang grup 2 linknya untuk ke 15 dan yang grup 3 linknya ke 16. Oke, okay, so now we have been discussing about the details. Jadi nanti untuk ujian akhir semesternya, soal-soalnya itu nanti berupa penentuan mana yang menjadi details, kemudian kenapa itu menjadi details, lalu akan saya berikan atau saya desain soal berupa fakta, apakah kalimat ini merupakan sebuah fakta, nah seperti itu soalnya, apa alasannya, nah jadi sifatnya bukan hafalan, juga bukan teoritis, jadi lebih ke pemahaman konseptual kalau saya dalam bikin soal. Kalau hafalan itu hari ini hafal, besok bisa lupa. Nah, pertama nanti soalnya 10, ada sudah dalam rancangan saya kan, soalnya nanti 10, kemudian bagian pertama multiple choice, menentukan mana fakta, mana yang menjadi
apa namanya claim, lalu kemudian 5 soal berikutnya berupa sebuah teks, ada 2 buah teks. Jadi di masing-masing teks ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kalian cari mana yang details, lalu sebutkan apa alasannya. Nah, jadi seperti itu bentuk soal. Dan meskipun kesannya sedikit tidak terlalu sulit, proses penilaian dari saya kan proses siapa yang grup hadir, presentasi, kemudian absensi juga, dan tugas-tugas juga. Oke. Okay. Any questions so far? Ada pertanyaan? 10.29, kayaknya rasanya kita udah cukup ini. Sudah kita mulai tadi jam 9.40, ya nggak terlalu lama sih. Any questions so far? Ada pertanyaan? Mm-hmm. Any question? No, Mister. Nggak ada. Tidak ada. Jadi ini the last ini mungkin meeting sekarang ada Atika Putri Melsa, Nadia Maulina Sari, Hisnatul Handini, Dian Permata Indah, Ismi Yuliansah, Nurmawarni, Nadia Anggesa Putri, kemudian ada Ainil Hamni, ada Elida Hafni Batubara, Khairunisa Maharani, Tari Salini, Faradila, Khariatul Hanifah, ada Anissa, ada Rafika Yaslina, kemudian ada Maya Juita, Azahra. Ini Copy Style Channel ini siapa ini? Can you show me your face, Copy Style Channel? Siapakah itu? Boleh pesan kopi nggak? Siapa ini? Copy Style Channel. Ayo. Wajahnya mana nih? Copy Style. Ini kayaknya nggak ada mahasiswa saya namanya Copy Style. Ini kayaknya salah. Farel kayaknya tuh. Aku siapa? Farah. Farel maybe, Mister. Oh, Farel. Kok Farel? Saya, Mister. Oh. Oh iya, ini pasti cowok ini. Oh iya, ternyata. Oh iya, pasti cowok ini. Kalau cewek jarang Copy Style Channel. Enggak, Pak. Salah masuk. Salah masuk email ya? Iya, Pak. Udah saya coba masuk lagi, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh gitu. Ya udah, berarti lanjut aja. Udah berendam kopinya, Copy Style aja lagi. Ya udah lah, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting saya nanya ini yang siapa ini? Oh, Farel. Oke. Okay. Terus siapa lagi? Sylvia Revida. Kadang-kadang ada penyusup. Penyusup. Tapi bisa sih. Tapi saya izinkan tadi awalnya ini kopi. Oh, oke. Okay. Oh, ini bisnisnya Farel ini ya? Bukan, Pak. Bukan. Itu Pak, jadi dulu. Oh, oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Kirain ada kayak bisnis kafe kopi gitu. Okay. Buka kopi aja, Pak, bukan bisnis, Pak. Oh, nggak apa-apa, boleh lah. Namanya kita bisnis kan banyak orang sekarang startup. Oh, wow, masih recording ternyata. Alright, so that was it. Jadi mata kuliah intermediate reading skills, kalau saya simpulkan, memang fokusnya ke pemahaman teks dalam bentuk sederhana, menentukan topik, kemudian claim, kemudian ada statement dari author, bagaimana you nanti menentukan claim, opinion, argument, dan details. Ini skill paling basic nanti akan bermanfaat ke tahap berikutnya di academic reading. Pada waktu penulisan skripsi. Ini ada senior kalian yang saya suruh mencari kutipan yang relevan, bingung, stres. Jadi nanti ketika bikin skripsi, you know how to do it. Ya, tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, apa namanya saja kita akan berproses. Alright, absensi jangan lupa diisi ya. Apakah sudah diterima link absensi semuanya? Sudah, Mister. Sudah, oke, okay, alhamdulillah.
So that's the end of our class. That's sorry, the end of Mister. Kenapa? Kenapa nanya, Ismi? Mister. Oh ya, silakan. Mister orang mana, Mister? Saya. Iya. Oh, kenapa? Emang kenapa? Pengen tahu aja, Mister. Oh. Saya orang campuran. campuran antara ini orang campuran orang Minang sama orang Sunda. Maaf, Mister. Campuran Minang sama orang Sunda saya. Oh. Tapi muka Mister kayak orang Cina. Mukanya orang Cina. Iya. Yeah. Sipit. Aduh. Oh ya. Apa? Memang sih waktu saya studi di Amerika dulu banyak yang bilang ketemu sama orang Cina dia manggil saya Kamsia. Xixia. Jadi saya bilang aja I'm not Chinese, no Chinese, no Mandarin. Jadi keturunan. Kalau kalian nanti jalan-jalan ke Bandung, ke Jawa Barat, ada beberapa orang Indonesia yang memang matanya itu agak-agak sipit-sipit di situ. Dan beda ya. Adik saya matanya belok-belok. Adiknya dua-duanya. Yang cowok, yang nah adiknya namanya Robi, matanya belok-belok, bulat-bulat. Kalau yang cewek, matanya juga belok. Belok itu maksudnya lebih besar dari saya gitu. Mungkin karena dari keluarga papa, dari Bandung, mirip wajahnya ke sana gitu, dominan. Nah, padahal kalau dia bawa bahasa Minang juga bisa, Minang macam apa juga bisa gitu. So saya dari situ. Oke. Okay. Besarnya di Bandung, Mister? Enggak, saya besar di Padang. Cuman waktu kecil saya sering dibully nih sama orang Padang. Karena ini apa namanya? Logat lidah saya itu enggak kental Minang gitu loh. Enggak kental. Pasti tahu kan? Logatnya enggak kental. Agak sedikit ini ya, agak sedikit lembut ya kalau ngomong ya. Iya, Mister. Nah, ya, jadi kan biasanya kalau maaf nih Mister, orang Minang biasanya kalau bahasa Indonesia kan masih kebawa-bawa juga logat Minangnya gitu. Nah, Mister ini enggak, makanya Isminanya, Mister. Oke, okay, itu karena memang waktu dari kecil awalnya saya fasih bahasa Sunda. Lahir saya di Garut di apa? Di Bandung, di rumah di Bandung kan lahir. Terus sampai usia 4-5 tahun lah. Kemudian hijrah. Orang tua saya hijrah ke Padang. Lalu ada proses transisi usia 6 tahun bahasa Sunda masuk bahasa Minang. Jadi dasar saya bahasa Sunda masuk bahasa Minang. Nah, kebetulan waktu saya kecil bahasa Minang lingkungannya alhamdulillah cukup positif, bukan lingkungan dalam tanda kutip balai. Jadi apa, tapi sering juga kena bully karena waktu saya ngomong misalnya seperti kosakata itu teh apa waktu saya kecil. Teman-teman saya bilang ah kece kwa kata. Nah, jadi berproses makan dulu saya sukanya kalau nggak suka yang pedas. Nah, kalau sekarang udah besar oh jadi manyo kayak gitu. Jadi beda lah. Nanti kalau misalnya kalian yang cewek-cewek, orang cewek Minang, boleh juga coba yang cowok Sunda misalnya. Jadi tiba di anaknya nanti hibrid campuran. Ayah kami Sunda juga, Mister. Orang Tasik. Oh, ayah. Mister. Ayah Ismi juga Sunda. Iya, Mister. Oh, mama orang mana? Orang Bengkulu, Mister. Oh, Bengkulu. Oke. Okay. Ini memang ini orang-orang wajahnya Jawa Barat, Sunda itu punya ciri khas gitu loh. I think menurut saya gitu. Nah, orang Minang juga punya ciri khas wajahnya. Ada yang bilang saya kayak orang Chinese. Gak apa-apa, ya, it's okay, alright. Jadi, Sir. Ya? Sir, tahu gak hari ini hari apa? Apa tuh? Sih, mau gombal, Maya. Aku ulang tahun, Sir. Ucapin dong, Sir. Siapa ulang tahun? Maya, siapa? Sir. Ucapin dong, Sir. Oh, Maya Juwita ulang tahun. Iya. Yeah. Iya dong.
Oke. Okay. Ulang tahun kok. Ih, sombongnya. Ulang tahun kok wajahnya enggak kelihatan sih? Mana lagi? Oh. Lagi di luar, Sir. Oh, lagi di luar. Oh, ya udah. Gimana nih mau bilangin orangnya aja enggak kelihatan? Ya udah. Oh, itu dia. Oke. Oke. Ya udah, happy birthday. Happy birthday buat Maya Juita. Makasih, Sir. Ulang tahun yang keberapa nih? Yang ke-20. 19. 19. Oh, wow. Itu berapa tahun dulu tuh ya? 19 tahun itu. Kalau nggak salah, 12 tahun yang lalu kayaknya. Gimana rasanya nih 19 tahun? Oh, saya mah udah tua, udah mau masuk 40. Berarti udah nikah dong. Ya iyalah, saya udah nikah. Kamu bercanda. Belum ada planning buat nambah ya, belum. Kecewa. Belum ada nambah, soalnya kalau nambah bikin ribet. Aduh, ada-ada aja. Udah ada anak, Mister. Udah. Ini. Nah, ini fotonya. Nih. Itu foto anaknya, Bro. Ya, begitulah kira-kira. That's my personal life ya. Nanti kalian juga bakalan ke sana kok, bakalan married, bakalan punya anak, tapi satu hal yang paling paling prinsip tujuannya apa dulu gitu. Sama kayak kuliah, tujuan kuliah apa? Tujuan punya gelar apa? Tujuan sholat apa? Jangan hanya sekedar tujuan belajar apa? Apa tujuannya? Kita hidup per tujuannya seperti itu. Tapi nanti kadang dalam perjalanan ada hal-hal yang mempengaruhi kan, belok kanan, belok kiri, ini itu biasa. Yang penting yang tujuan jangan lepas. Pesan saya seperti itu. Terus apa lagi? Nah, apalagi yang mau ditanya ini sebelum kita off? Ini 10.41. Udah kayaknya, itu aja. Kisah cinta, Mister. Oh, janganlah kisah cinta. Jangan. Kisah cinta saya complicated. Complicated. It's a complicated. Complicated. But one thing for sure, kalau ngomongin apa ya? Ngomongin cinta itu sebenarnya it's just imagination only. Di film sinetron, drama itu hanya rekaan aja. Enggak seperti itu. Yeah, that's one thing. You need to understand kamu enggak bakalan bisa dicintai kalau enggak bisa mencintai diri sendiri. But Asik. Enak, Zara. Ya. Ya kalau kita enggak cinta sama diri sendiri, gimana cara orang lain mencintai kita, ya kan? Oke, okay, udah ini sesi TBI TBA mau gabung lagi nih ya. Oke. Okay, thank you. Oh. Ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.